Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan kami keluarga besar MTSN 3 Subang yang dulu dinamakan MTSN Kasemalang akan memperkenalkan MTS kami kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya pribadi adalah Muhammad Toha sebagai Kepala MTSN 3 Subang sejak tanggal 9 Maret 2017. Saya ingin memperkenalkan madrasah kami kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika saya dilantik dan tempatkan di MTS ini, saya melihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan di sekolah ini. Kelebihan pembelajaran sudah bagus, banyak SDM yang berprestasi dan kompeten. Kemudian kekurangan itu adalah yang paling pokok adalah suasana ketika musim panas itu sangat gersang. Kemudian air, sarana air bersih sangat minim sekali, bahkan apabila musim kemarau panjang maka tidak ada air di sekolah kami. Untuk itu kami membuat program bersama dengan para wakil kepala dan jajaran semua sekitar akademik di MTSN ini untuk menjadikan sekolah madrasah MTSN 3 Subang ini menjadi madrasah yang hijau. Maka kami canangkan go green. Itulah untuk menjadikan madrasah kami sebagai green school, sekolah yang hijau. Dari situ kami bersama tim, bersama seluruh jajaran dari madrasah ini, bersama peserta didik, bahu-membahu bekerja sama untuk menciptakan target tersebut. Alhamdulillah dalam satu tahun sudah terlihat perubahan-perubahan yang mendasar, yaitu berupa pengadaan air bersih, terlaksana dengan baik dengan cara mengebor, karena daerah kami adalah sweet air, mengebor 40 meter sudah keluar, dan pengadaan distribusi dari air bersih tersebut kami upayakan seluruh ruangan-ruangan yang ada itu ada keran air bersih. Dari situ kami lanjut kepada pengadaan MCK, penambahan-penambahan lagi MCK, maka kami berhayal ingin mengadakan MCK dari masing-masing kelas, bahwa tiap kelas itu ada MCK, kami baru bisa melaksanakan 6 kelas, itu terlaksana ada MCK di dalam kelas dan ada wastafel. Kemudian kami beranjak lagi untuk menghijaukan tanaman, karena air sudah ada, maka kami mulailah kami bersama rekan-rekan semua jajaran di MTS ini, baik pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik, juga dukungan dari para komite, para orang tua melalui komite, kami melaksanakan go green, penanaman-penanaman bunga, penanaman-penanaman tanaman obat, dan sebagainya. Kami mengingat kami untuk membuat taman itu, kebun tanahnya kurang ada, fasilitas tanah kurang, nanti mengganggu tidak ada parkir, maka kami membuat vertical garden. Artinya itu membuat taman yang bisa berdiri, menggunakan paralon-paralon besar yang dengan dibuat sedemikian rupa menjadi tanaman, ada bisa menjadi media untuk wadah untuk tanaman-tanaman yang tersebut. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun terlaksanalah go green di sini, semua sudah menghijau, alhamdulillah sudah berhasil hijau, dan ini dilirik oleh pihak kecamatan dan oleh pihak puskesmas bahwa kami ditunjuk untuk mewakili di tingkat kecamatan, baik itu dari pihak SMPN dan SMP swasta dan sebagainya, kami yang mewakili yaitu MTSN 3 Subang, MTSN 3 Semalang
untuk ikut lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Subang. Yang mana bahwa lomba sekolah sehat itu lebih tinggi daripada Green School karena ada patokan-patokan dasar tentang kesehatan. Termasuk para siswa atau peserta didik harus mampu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan kemudian bagaimana tentang kesehatan, baik kesehatan reproduksi dan sebagainya itu. Kemudian kami terima tantangan tersebut, kami untuk maju bersaing dengan para dari SMPN yang ada di Kabupaten Subang untuk menjadi sekolah sehat. Dan alhamdulillah setelah penilaian kami meraih juara dua tingkat Kabupaten Subang yang diadakan oleh Bupati Kabupaten Subang. Itu merupakan suatu prestasi kebanggaan bagi saya bahwa madrasah hebat, madrasah bermartabat bisa ditunjukkan di hadapan para pengelola pendidikan di luar madrasah. Jadi bukan hanya berkuar-kuar di dalam, tapi kami diakui oleh para SMP bahwa kami adalah madrasah sehat atau masuk sekolah sehat. Raihan sebagai juara dua sekolah sehat sudah merupakan suatu capaian daripada program kami Green School, bahkan melebihi daripada target pencapaian kami bersama rekan-rekan di sini. Untuk itu kami menjelang tahun pelajaran pertengahan tahun pelajaran 2019-2020 kemarin, kami sudah mempersiapkan bahwa kami akan menjadi Smart School. Itu kami adakan karena saya pribadi sebagai kepala MTSN 3 Subang atau MTSN Kelas Malang pernah mewakili di antara para kepala madrasah dan bersama satu orang kepala SMPN di Kabupaten Subang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang Smart School. Nah, dari situlah kami menginginkan bahwa sekolah kami itu ikut ajang Smart School. Apa itu Smart School? Smart School adalah implementasi atau sekolah yang menggunakan fasilitas-fasilitas IT yang sekarang sedang booming. Itu harus bisa diterapkan dalam rangka baik di kegiatan belajar mengajar ataupun administrasi, baik administrasi guru ataupun administrasi siswa. Nah, dari situlah kami kemudian dari kemarin sudah mempersiapkan membuat web, kemudian dari awal juga kami sering membuat YouTube, yaitu tampilan-tampilan yang ada di kami itu ditampilkan melalui YouTube agar kami dikenal oleh kalangan luas, terutama para orang tua siswa di sini, para orang tua peserta didik di lingkungan kami. Kemudian dari situlah kami akan muncul nanti menjadi Smart School, bahwa nanti segala sesuatunya itu menggunakan IT. Alhamdulillah kami kemarin waktu tahun 2 pelajaran 2018-2019 mewakili rekan-rekan kami di madrasah untuk mengikuti ujian madrasah berbasis komputer sebagai uji coba. Dan sekarang karena memang kebetulan ada COVID, walaupun tidak ada COVID, kami sudah persiapkan bahwa tetap sekolah kami itu akan menjalankan ujian madrasah berbasis komputer. Karena ada COVID, maka kami adalah ujian madrasah berbasis online. Pada dasar itu sama, hanya perbedaan itu di hosting dulu melalui Google. Itu perbedaan. Kemudian nanti insya Allah kami juga sudah mulai merambah kerjasama dengan ruang guru untuk bersama-sama tentang bagaimana cara pembelajaran sesuai dengan menggunakan IT di tahun yang 4.0. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga harapan kami, harapan saya, semoga cita-cita yang baik dari kami beserta jajaran untuk menjadikan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang ini menjadi madrasah yang unggulan, madrasah yang unggul dalam segala bidang, baik pendidikan keagamaan khususnya, baik pendidikan umum, keterampilan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada beberapa, banyak juga lah, bukan beberapa lagi, banyak penghargaan-penghargaan, baik piala atau piagam yang didapat oleh para peserta didik ketika saya menjabat di sini, diantaranya itu pasang giri atau penyanyi solo, lagu-lagu daerah atau lagu Sunda di tingkat Kabupaten Subang dan menjadi juara satu orang single, kemudian ada yang juara dua, kemudian lomba kreativitas siswa di tingkat Kabupaten Subang, bukan hanya di madrasah ini, dengan para dari SMP
kami mendapatkan juara satu mengolah limbah kertas menjadi media untuk bahan pengantinan tempat atau wadah untuk membawa barang-barang dalam acara pengantinan. Itu mendapat juara satu tingkat Kabupaten Subang. Kemudian untuk ekstrakurikuler itu juga banyak yang ikutkan. Untuk utama ekstrakurikuler dari sekolah kami adalah ada pencak silat, di mana pencak silat ini sudah kemarin juara umum tingkat Kabupaten Subang ketika ada umum pencak silat. Kemudian di Bandung juga pernah menjadi juara provinsi, bahkan menjadi juara dua tingkat nasional untuk pencak silat dari MTsN kami. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan tujuan kami, sekolah agama besar di MTsN 3 Subang untuk pendidikan madrasah kami masyarakat unggul, mendapat dukungan dari bapak-bapak pihak yang terkait, dari baik dari sisi syahis, moral maupun aturan, agar kami tercapai menjadi madrasah yang unggul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua komite bersama-sama kepala madrasah dan jajarannya berusaha mencapai target, yaitu program madrasah hijau yang istilah lainnya Green School. Alhamdulillah dengan segala usaha semua pihak, juga dukungan para orang tua peserta didik, berhasil mewujudkan program tersebut. Tahap demi tahap, dari pengadaan air bersih, keran air bersih ada tiap ruang, penambahan MCK, penambahan bunga dan tanaman obat, sehingga puncaknya kemarin pada awal tahun 2019, madrasah terpilih untuk mengikuti lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Subang dan alhamdulillah terpilih sebagai juara dua. Dan sekarang pihak madrasah ingin mencapai Smart School, kami pengurus komite senantiasa ikut membantu pelaksanaan program dengan menjadi fasilitas para orang tua peserta didik. Semoga semua madrasah kami semakin eksis dan menjadi madrasah unggulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil dari para orang tua siswa madrasah Raka Bangga. Anak kami bersekolah di MTs 3 Subang. Alhamdulillah, saya melihat banyak kemajuan yang dicapai oleh madrasah. Banyak anak-anak yang diikutsertakan lomba dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Setiap hari anak-anak kami banyak mengikuti kegiatan di sekolah. Ada dua kelas, setiap jenjang yang belajar sampai dengan jam 15.30 biasa disebut kelas unggulan tanpa dipungut biaya. Jadi ada tes setiap hari selama 1 tahun, ajaran gratis. Besar harapan kami MTs 3 Subang semakin maju, semakin unggul dan segala bidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal-hal yang mencengangkan, ya, keadaan di sini banyak ya. Tadi pagi ada yang habis, yang cewek ya, itu sampai berapa, 1 jusnya, 1 atau 2, ya itu dengan hampir sempurna ya, tidak ada kesalahan. Tajwid mahrodnya, panjang pendeknya bagus. Itu sudah, menurut saya sudah setingkat nasional itu. Ya, kemudian tadi juga saya masuk ke kelas ya, kelas fisik. Ternyata gurunya juga melek IT, mengajarnya pakai headset. Tuh ya, itu sesuatu yang tidak ditemukan di sekolah yang lain. Ya. Termasuk ada WC di dalam kelas itu, saya belum pernah lihat itu. Ya, bagus. Aplaus buat Pak Kepala ya. Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, Ananda, yang cantik-cantik dan keren-keren. Pokoknya hebat. Maka madrasah pilihannya.